Okay, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya ucapkan kepada keluarga YB Dr. Shaharuddin ya, di atas pemulihan beliau, dan pada saya kehilangan seorang kawan ya, kerana beliau banyak buat kerja lapangan bersama dengan saya waktu berkempen dan sebelum itu, dan berjelajah seluruh negara, dan dia memberi banyak sokongan kepada perjuangan wanita, dan dia memaham tentang kepentingan peranan wanita dalam politik ya. Jadi dia banyak memberi motivasi dan juga banyak menyokong program-program saya khususnya. Jadi saya amat rasa sedih kerana almarhum tidak dapat bersama dengan kita lagi, dan walau bagaimanapun kita doakan semoga dia beliau ditempatkan bersama ahli syurga, insyaAllah. Saya sempat menziarahi beliau pada lewat petang semalam. Pada ketika itu, walaupun keadaannya lemah, tetapi beliau masih boleh memberikan isyarat menyambut kedatangan saya dan sempat menggenggam tangan saya ketika saya memberikan salam. Namun kita rasa amat sedih di atas pemergian beliau, dan kita mendoakan semoga Allahyarham mendapat husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik, dan mendoakan supaya ruhnya ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.